Ya, yang pertama ada Neng Dela. Mana Neng Dela? Oke, ini Neng Dela namanya. Halo. Oke. Satu lagi ada Nabila. Iya, mana Nabila sini? Ah, ini Nabila. Sebelah sini, San. Biar kelihatan cantiknya. Nah, selanjutnya yang cowoknya ada Ridwan. Silakan Ridwan, ada Kang Damsik sini, ada Kang Ego. Baik, saya undang saja langsung semuanya untuk seluruh peserta maju ke depan dulu. Untuk rokoknya boleh disimpan dulu sebentar. Ya, saya minta waktunya untuk silakan Anda berbaris di depan berhadapan dengan Neng Dela dan Nabila. Ya, hari ini kita setuju buang dulu masalah pekerjaan, buang dulu masalah beban, yang punya pacar yang lagi galau kita buang dulu ya. Malam-malam hari ini kita malam hari kebersamaan. Setelah tuan ketiga, buang energi positifnya dan kita ambil aura positif dalam tubuh kita. Jatuhkan tangan dalam hitungan ketiga sambil teriak sekeras mungkin. 1, 2, 3. Tepuk tangan kembali yang luar biasa. Yang akan diberikan hadiahnya oleh panitia. Nah, saya minta untuk laki-lakinya boleh bergeser ke sebelah kanan, ke sebelah kiri teman-teman. Perempuannya nggak maju saja, silakan. Masing-masing kelompok silakan maju satu orang. Dari kelompok satu ini sebenarnya ini namanya rompat. Rompat itu antara Romawi dan Padang. Ini aslinya mereka gladiator. Untuk rajanya namanya Napoleon Bonaparte dan untuk ratinya Cleopatra karena sangat gagah perkasa juga. Ini ala Romawi, jadi kalau udah nggak kuat di dalam kamar, harus tarung di luar, ala gladiator. Jadi rompat ini kolaborasi antara Romawi dan Padang. Orian. Nah, oh ini itu namanya Hena. 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 Hena itu musuhnya macan? Bukan. Oh, bukan. Oh, bukan, bukan. Apa? Ini namanya Raja Namrud, ini Jodha Akbar. Iya benar. Ini namanya Bang Otong. Namanya Bang Otong asli Betawi, Betawi Depok. Betawi Depok. Iya, kalau ini namanya Pooni. Kirain Pooti. Ini desain bajunya ini dari Pantun Kuan. Pokoknya terakhir nih. Ini temanya apa ya? Ini kita ambil dari negara England ceritanya. Ini ada Pangeran Danau William. dan Putri Suhapmi. Subhan Middleton. Satu pertanyaan yang sama buat seluruh pasangan raja dan ratu. Pertanyaannya, silakan sampaikan visi dan misi seandainya nanti Anda terpilih menjadi raja dan ratu di best final.
contoh misalkan kalau saya terpilih nanti liburan tiap bulan misalkan, itu contoh ya. Atau misalkan mau naikin gaji atau bonusnya bebas, mau curhat-curhat juga boleh ya. Siap? Siap jedapar? Allahu Akbar! Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mewakili kelompok 3. Visi saya apabila saya memenangi sebagai abang raja sekarang, raja di Best Finance sebenarnya itu adalah nomor 2. Bagi saya adalah saya bisa selalu berdampingan dengan Oneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bagus itu berarti menunjukkan keharmonisan keluarga ya. Ya, kami perwakilan dari kelompok 4. Visi misinya apabila kita terpilih menjadi raja dan ratu Nusantara. Kita akan bikin sering-sering liburan gini ya. Sering-sering liburan gini ya. Kalau saya terpilih sebagai ratu, malah dumang antri boleh di depan kamar saya. Kita berdua akan selalu mewadah nafsu ya. Mewadah warahmatullahi wabarakatuh. Islam banget. Dan selalu sering berduaan ya, sering sekata ya. Itu aja. Honeymoon lagi ya. Satu, yang pertama itu nanti hari kerja Senin Selasa Rabu aja. Sisanya itu. Hah? Senin Selasa Rabu. Sisanya libur, libur. 3 hari kerja aja. 3 hari kerja. Sama. Bentar, tiap harinya berapa jam kerjanya, Pak? 4 jam aja. Jadi,